Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita. Di antara nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam yang tidak diberikan kepada semua orang. Alhamdulillah ya, kita termasuk di dalamnya mudah-mudahan. Juga nikmat sehat sampai hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik insya Allah. Kita juga diberi kesehatan yang cukup untuk melaksanakan kewajiban dan ibadah tugas kita. Kita juga diberi kenikmatan sempat untuk sempat mengaji, ya, sempat bersilaturahim dan lain-lain. Semua itu marilah kita syukuri dengan senantiasa menambah ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pelajaran. Tapi pelajaran itu akan saya ambil dari sebuah cerita. Cerita ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi, seorang ulama besar ya, yang lahir di abad ke-6 Hijriah. Beliau menulis banyak kitab, satu di antara kitab itu adalah Sifatul Shofwah. Nah, cerita ini ada di dalamnya. Tapi saya tidak mengambil langsung dari kitab ini ya, karena saya tidak punya kitabnya. Tetapi saya mengambil dari beberapa tulisan yang mensitir tulisan beliau, Ibnul Jauzi. Nah, sebelum saya cerita, barangkali saya sampaikan dulu tentang ulama beliau supaya kita ada rasa cinta terhadap para ulama. Di samping mengenal apa namanya, mengenal beliau-beliau para ulama, juga menumbuhkan rasa cinta kita kepada ulama. Ibnul Jauzi ini juga dikenal dengan nama Abdul Farouq Abdurrahman ya. Dia dikatakan Ibnul Jauzi oleh karena memang punya kakek ya, Jauzi. Ini jangan keliru dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Nanti saya sedikit cerita juga Ibnul Qayyim. Ini berbeda. Nah, Ibnul Jauzi ini diceritakan oleh banyak ulama, beliau ini ulama yang sangat piawai ya, dalam tabligh, dalam pidato, menguasai banyak ilmu hadis dan ilmu hadis, kemudian menguasai juga ilmu bahasa, dan kalau pidato mengambil diksi atau kalimat-kalimat yang tepat sehingga terkenal yang Ibnul Jauzi. Bahkan ada yang menceritakan Ibnul Jauzi ini saking rajinnya begitu, hampir setiap hari itu menulis 4 kitab. Bisa dibayangkan coba ya. Dan menulis dengan tangan sendiri, kalau dulu kan belum ada komputer seperti kita saat ini ya.
jadi pakai tinta tutul ya, ditulis di sedemikian rupa sampai banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang sangat kesabarnya. Nah, oleh para ulama yang lain dikatakan paling tidak ada 50 yang dicetak kemudian tersebar di seluruh penjuru dunia. Satu di antara kitab itu adalah tadi yang saya sebutkan, yakni Sifatul Sahwa. Ini Ibnu Jauzi ya. Nah, berbeda dengan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi yang ini, supaya kita bisa membedakan. Kalau Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi ya, ini lahirnya abadnya ke-7 ya, kalau tidak salah. Abad ke-7 Hijriah. Dan kalau Ibnu Jauzi tadi di Baghdad, kalau Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah itu di Damaskus lahirnya, Syria. Maka dikatakan Ad-Dimaski. Ya. Nah, kalau Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dikatakan Jauziyah itu karena bapaknya adalah seorang kepala madrasah. Dan madrasah itu namanya adalah Al-Jauziyah, sehingga disebut dengan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Beliau yang mengambil ilmu dari Ibnu Taimiyah. Nah, ini kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi berbeda ya, supaya bisa membedakan. Ini sama-sama ulama masyhur ya, terkenal di sana sini dan bukunya juga banyak. Nah, ini supaya kita cinta terhadap para ulama. Jadi mereka perjuangannya itu sedemikian rupa untuk memperoleh ilmu. Kita mungkin belum apa-apanya ya. Nah, di dalam kitabnya tadi Ibnu Al-Jauzi menceritakan sebuah cerita yang nanti kita ambil pelajarannya. Ceritanya begini. Ada seorang bernama Abdullah dari Baghdad. Suatu saat Abdullah ini hendak menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Kemudian sebelum berangkat, pamannya itu menitipkan uang kepadanya sebesar 10.000 dirham. Jadi kalau uang dinar itu uang emas, tapi kalau uang dirham itu perak. Nah, kemudian pamannya ini sambil menitipkan uang 10.000 dirham itu sambil menyampaikan berpesan kepada Abdullah. Wahai Abdullah, engkau tidak menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Saya titip 10.000 dirham. Nanti kalau kamu sampai di Madinah, maka carilah orang yang paling miskin di Madinah itu dan sedekahkanlah 10.000 dirham ini kepadanya. Nah, kemudian si Abdullah berangkat menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, kalau haji kita sekarang ini kan dari Indonesia itu biasanya dibagi menjadi dua gelombang ya, ada gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 itu datang ke Madinah dulu sekitar 9 hari kemudian menuju ke Mekah. Itu kalau gelombang 1. Kalau gelombang 2 langsung ke Mekah dulu baru kemudian di akhir apa menjelang pulang sekitar 9 hari sebelum pulang ke Madinah. Itu kalau kita saat ini ya, tahun ini berapa kuota kita ya, mudah-mudahan ada yang kantor untuk bisa menunaikan ibadah haji di tahun 2022. Tetapi dulu di abad itu, di abad 6 Hijriah, tidak antri seperti sekarang. Jadi kemungkinannya itu ke Mekah dulu langsung, baru setelah itu ke Madinah. Nah, si Abdullah tadi yang menunaikan ibadah haji sampailah datang ke Madinah setelah menunaikan ibadah haji. Dan pada hari pertama itu di Madinah, dia menunaikan amanah pamannya, kemudian bertanya ke sana kemari tentang orang yang paling miskin di Madinah. Kemudian ditemukanlah si Fulan bin si Fulan ada di Madinah, orang yang paling miskin. Maka berangkatlah Abdullah menunaikan amanahnya menuju ke rumah yang kata orang di situ adalah paling miskin. Diketoklah pintunya, assalamualaikum, ketok begitu.
dan keluarlah seorang wanita menjawab salam dan kemudian bertanya, siapa anda? Si Abdullah menjawab, saya adalah Abdullah dari Baghdad yang menunaikan ibadah haji, dan saya mendapatkan amanah dari paman saya untuk mencari orang yang paling miskin di Madinah ini. Orang-orang mengatakan adalah yang miskin di Madinah ini, dan uang 10 dirham ini terimalah dari paman saya. Mendengar ucapan itu, si wanita tadi mengatakan, mohon maaf wahai saudaraku, tetangga saya di depan rumah itu adalah lebih miskin daripada saya, maka berikanlah uang itu kepadanya. Maka kemudian berangkatlah Abdullah dari rumah wanita ini menuju ke rumah di depannya. Dia ketuk pintu, dia ucapkan salam, assalamualaikum, dan kemudian keluar lagi dari dalam rumah ini seorang wanita dan kemudian bertanya, siapa anda? Dijawab oleh Abdullah, saya adalah Abdullah dari Baghdad, seperti di rumah yang pertama tadi. Saya menunaikan ibadah haji dan diamanati oleh paman saya untuk menyampaikan uang 10 dirham kepada orang yang paling miskin di Madinah ini. Nah, kemudian terimalah uang ini dari paman saya. Si wanita ini kemudian menjawab, wahai saudaraku, mohon maaf, kami sama-sama miskin. Jadi kami maksudnya adalah dia dan depan rumahnya itu, maka baiknya aku bagi dua. Maka dibagilah dua oleh Abdullah, 5.000 dirham untuk wanita yang kedua ini, dan kemudian 5.000 dirham untuk yang pertama tadi. Ini penggalan cerita yang saya angkat dalam kajian pagi hari ini untuk kita ambil pelajaran daripadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sebuah cerita, mengapa diceritakan oleh seorang ulama di dalam kitabnya? Tentu karena pelajaran penting di dalamnya. Jadi kalau seorang ulama mengungkapkan sebuah cerita, bukan sembarang cerita, ya. Pasti punya maksud kebaikan. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya, para pewaris nabi. Dia tidak akan menggunakan waktunya sesuatu yang sia-sia. Kalimatnya bukan kalimat yang sia-sia, maka tulisannya juga bukan tulisan yang sia-sia. Nah, karena itu saya ingin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini beberapa pelajaran di antaranya. Yang pertama adalah tentang pemanfaatan harta benda. Kita melihat Abdullah yang dari Baghdad menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, yang dititipi pamannya untuk sedekah 10.000 dirham kepada orang yang paling miskin. Maka boleh kita katakan di sini, ini adalah pemanfaatan harta benda. Jadi kalau kita seorang muslim, seorang mukmin insyaallah, memanfaatkan harta benda itu untuk apa? Yang pertama adalah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta, berapapun harta yang kita punya, hakikatnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kita. Bukan karena kemampuan kita semata. Sudah pernah saya sampaikan di sini, jangan sampai terjatuh seperti Qarun. Qarun itu dulunya miskin, kemudian menjadi kaya, tapi setelah kaya dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diceritakan dalam surat Al-Qasas, nanti bisa dibuka ya. Dia ini saking kayanya begitu, sampai kemudian lupa diri, sampai kemudian para tetangganya itu ngeloki, memberi peringatan kepadanya, tetapi panggah saja. Tahu panggahnya apa? Enggak mau tahu gitu. Sampai katakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihi. Wahai Qarun, jangan engkau bergembiralah, kalau bahasa kita para ini ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka hura-hura lah begitu. Jadi kalau kita terjemahkan bahasa kita,
Tetapi apa jawaban Korun ketika diberi peringatan demikian? Bahkan dalam ayat-ayat berikutnya itu dia mengatakan, oh la innama utituhu wa ala ilmin indi. Saya menjadi demikian ini karena ilmu yang ada pada diri saya. Jadi ada unsur kesombongan karena ilmunya, saya mendapatkan harta yang banyak. Lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa rezeki itu adalah pemberian Allah taala. Akibatnya apa? Firman Allah taala menyatakan, "Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh wa ma kana minal muntashirin." Ya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh fa ma kana lahum min fi'ati yamsurunahu minal wa ma kana minal muntashirin. Jadi dia kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi, dan kemudian sekarang ada yang dikenal dalam Qur'an di Mesir. Karena itu ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti menyadari bahwa rezeki itu adalah dari Allah taala. Besar atau kecil, banyak ataupun sedikit. Coba dibayangkan, kadang-kadang kita itu kalau berdagang satu hari ini menjelang hari raya, mungkin ada laris-larisnya dagangan ya, jualan ya. Apalagi jualan kodekan kalau sore hari menjelang berbuka ya, di sana sini kelihatan ramai ya. Satu saat kita ingin laba 100 ribu satu hari, tapi tidak mesti kita dapat 100 ribu itu. Terkadang kurang dari 100 ribu, terkadang bahkan lebih dari 100 ribu. Itu begitu kira-kira ya. Sulit untuk disangka rezeki itu yang mestinya 100 ribu, bahkan sudah kita hitung-hitung ternyata bisa meleset. Melesetnya bisa ke negatif, bisa ke positif. Ada seorang ulama yang menyampaikan, maka kalau kita berikhtiar untuk mendapatkan rezeki, gak usah dihitung-hitung dulu, karena kewajiban kita pada hakikatnya adalah ikhtiar. Kalau dihitung-hitung itu nanti kemudian tidak sesuai, bisa kecewa. Kemudian kekecewaan itu bisa menyakitkan hati, dan kemudian bisa melupakan Allah taala. Ada seorang ulama, seorang kiai dulu menasihati begitu. Jadi misalnya kalau kita berdagang, misalnya satu barang itu laba 100 ribu, kalau kemudian kita jual ada 10 barang, berarti nanti kita akan laba 1 juta. Ya kan? Itu hitungan-hitungan kita semacam itu. Secara rasional itu benar. Tetapi kalau orang berdagang, kata seorang kiai itu menyatakan, jangan pernah menghitung-hitung seperti itu. Berusahalah saja, yang penting kita sajikan, kita jual, nanti Allah yang menggerakkan siapa yang mau membeli barang itu. Bisa jadi itu laku semua dan bahkan kita kurangkan lagi menjadi lebih dari 1 juta, tetapi bisa jadi yang laku hanya 9, hanya dapat 900 ribu. Maka siapa orang-orang yang menggerakkan hatinya supaya beli pada dagangan kita? Apakah kita semua yang menggerakkan hati mereka? Tidak, Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menggerakkan lewat iklan, iya. Tetapi yang menggerakkan hatinya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa tertarik atau tidak tertarik pada barang dagangan yang kita jual. Ini contoh saya sampaikan untuk mengetahui betapa yang namanya rezeki itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghitung, kita bisa berikhtiar sesuai dengan ilmu kita, tetapi yang menggerakkan manusia sehingga tertarik atau tidak hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kemudian kita mendapatkan rezeki, pemanfaatannya yang pertama adalah untuk taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Abdullah membelanjakan hartanya ketika sampai istita'ah, kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka berangkatlah dia menunaikan ibadah haji. Karena di dalam ibadah haji itu berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah taala. Ini pelajaran dari cerita tentang Abdullah tadi. Jadi kalau kita punya harta, hendaklah yang pertama digunakan untuk
bagaimana kita beribadah kepada Allah. Bukan untuk foya-foya, bukan. Ya, bukan untuk hura-hura, apalagi pamer kepada orang lain seperti korup, tidak. Tapi yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama dari cerita tadi. Masih pada pelajaran yang pertama ini tentang memanfaatkan harta benda. Yang kedua adalah untuk sedekah. Untuk memberikan sebagian rezeki yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkannya. Sehingga dikatakan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, surat Al-Baqarah 177. Nanti di sana ada wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin, gitu ya, dan seterusnya. Itu nanti bisa dibuka. Yang namanya kebaikan itu antara lain adalah memberikan harta bendanya kepada keluarganya yang terdekat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Jadi tidak semua harta yang kita punya, berapapun, tidak seluruhnya adalah milik kita. Sebagiannya adalah untuk saudara-saudara kita. Seperti yang dicontohkan oleh pamannya Abdullah tadi, yang menitipkan 10.000 dirham kepada Abdullah untuk sedekah kepada orang yang paling miskin di Madinah. Kadang-kadang untuk sedekah itu kita awal tahu ya, parahan ya, bahasa parahan. Oleh eman-eman. Kalau saya mencari rezeki sendiri, ilmunya ya ilmu saya juga berusaha untuk sekolah ke sana kemari agar dapat ilmu dan kemudian dapat bisa bekerja. Sekarang saya bekerja kok kemudian dapat rezeki harus untuk orang lain. Ya, seakan-akan begitu. Tetapi kita harus ingat kalau kita hidup ini tidak sendiri. Kita butuh orang lain. Ada sebuah peristiwa. Peristiwa ini juga pelajaran buat kita ya. Seorang keluarga itu jarang sekali keluar rumah. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya kegotong royongan sosial, jarang sekali. Padahal ada dua pemuda di dalam rumah itu. Kerja bakti tidak datang, ronda tidak datang, ya. Pertemuan kampung tidak datang. Satu saat ada salah seorang keluarganya yang meninggal dunia, agak repot dia. Karena kebetulan tetangganya tidak sangsar ceket-ceket untuk datang di rumahnya, seperti ketika dia juga tidak suka datang dalam berbagai acara kampung. Akhirnya yang memandikan rumah sakit ya, manajemen di rumah sakit sana, yang menguburkan ada beberapa orang tetangga dekat saja yang memang punya perasaan akhirnya kasihan. Bisa terjadi demikian kenapa? Ya karena sisi sosial, bahwa kita hidup ini kan bersama-sama, tidak sendirian. Nah karena itu termasuk dalam harta benda. Betapapun mungkin kita tidak memiliki harta yang banyak, syukur kalau kita punya harta yang banyak ya, dan kita memohon supaya Allah memberikan harta yang banyak, tapi tidak lupa gitu kan. Kita mesti ingat bahwa sebagian yang kita miliki tetap milik orang lain, agar harta yang kita punyai itu menjadi suci bersih. Kalau sampai nisab zakat, kita keluarkan zakatnya. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu tanya kepada saya lewat WA, Ustaz, kalau saya punya emas perhiasan tapi tidak pernah saya pakai, memang itu saya simpan untuk apa namanya simpanan gitu. Kalau jumlahnya sekian, apakah saya harus sudah mengeluarkan zakat? Dan berapa besar zakat yang harus saya keluarkan? Alhamdulillah saya senang mendapatkan WA itu. Kenapa? Ada jamaah pengajian yang kemudian WA, ya, artinya dia memanfaatkan sebagian hartanya itu untuk zakat. Dia sudah terketuk hatinya untuk zakat. Nah itulah kewajiban kita selaku muslim. Jadi pelajaran pertama dari peristiwa tadi, dari ceritanya Abdullah dari Baghdad menuju ke
Masjidil Haram ke Haramain untuk melaksanakan ibadah haji adalah satu, pemanfaatan harta untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pemanfaatan harta untuk sedekah, untuk zakat dan lain-lain, supaya rezeki yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menjadi bersih, suci dari hal-hal yang kotor, yang tidak dibenarkan. Ini pelajaran pertama ya. Pelajaran pertama dari cerita tadi. Nah, pelajaran yang kedua, para jamaah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah bahwa seorang mukmin, seorang muslim hendaklah melaksanakan amanah. Seperti ketika Abdullah tadi melaksanakan amanah pamannya. Pamannya akan memberi amanah. Nanti begitu kamu sampai ke Madinah, maka carilah orang yang paling miskin di Madinah dan kemudian berikanlah uang 10.000 dirham itu kepadanya. Kalau kita mendapatkan amanah seperti ini dan sudah mengatakan iya, maka pada saat kita mengatakan iya, maka itu menjadi amanah yang mesti kita tunaikan. Saya ambil contoh kecil. Kalau kita punya anak misalnya, dan kemudian kita kongkonan ya, menyuruh anak kita, "Le, tolong kamu keluar, ini ada uang, nanti belikan sebuah cat untuk mengecat pintu rumah kita mau hari raya." Nah, kemudian si anak ini mengatakan "iya bapak." Pada saat dia mengatakan "iya bapak", maka sebenarnya itu amanah sudah melekat padanya. Ini contoh saja. Ya. Nah, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang amanah menunaikan tugas-tugas kewajibannya. Amanah kita banyak. Kalau kita menjadi kepala keluarga, maka amanah kita adalah mendidik istri dan anak-anaknya supaya mereka dan dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amanah seorang suami, seorang bapak, termasuk ketika dia menikah, adalah memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya dan kemudian anak-anak. Itu amanah. Demikian pula ibu-ibu, ada amanah ketika dia menikah, maka pada saat dia menikah dan kemudian sudah menerima pernikahan itu, maka sejak saat itu dia harus hormat tawadhu, mengikuti apa yang menjadi kehendak suaminya sepanjang tidak diajak kepada kemusyrikan dan kekafiran, kemaksiatan. Itu amanah. Dan masih banyak lagi. Kalau dia seorang presiden, seorang laki-laki menjadi seorang presiden misalnya, maka pada saat dilantik, maka dia menerima amanah. Ya. Menjadi seorang bupati, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang camat, menjadi seorang kepala perusahaan, dan bermacam-macam. Banyak sekali amanah. Di luar itu juga ada amanah sebenarnya yang dibebankan agama kepada kita, yakni melaksanakan ta'abud, ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Ada hak Allah yang harus kita tunaikan, yaitu bahwa kita beribadah hanya kepada-Nya. Itu amanah. Nah, seorang mukmin, seorang muslim itu menunaikan amanah itu. Seperti juga pelajaran tadi, ketika Abdullah melaksanakan amanah pamannya, dan betul-betul dia laksanakan. Begitu sampai di Madinah, dia cari orang yang paling miskin, bertanya kesana kemari. Walaupun di zaman itu, di abad ke-6 Hijriah ya, belum sebesar sekarang luasnya kota Madinah mungkin ya, masih lebih sempit. Tapi betapapun sempit, kalau mencari orang yang paling miskin kan tidak mudah. Iya kan? Sekarang ini saja kita cari orang, diparakan yang paling miskin siapa? Sebenarnya bukan main. Mungkin bisa berhari-hari kita, akan bisa berbulan-bulan mencari orang yang paling miskin. Iya kan? Jangankan sampai kota Pahankan, mungkin satu kampungnya sebenarnya siapa yang paling miskin. Tapi karena melaksanakan amanah, maka Abdullah dari Baghdad ini mencari betul siapa, dan kemudian diberitahukan kepadanya tentang orang yang paling miskin, dan kemudian dia datangi, dan kemudian dia bercerita. Ini menunaikan amanah. Ya. Juga di dalam surat tadi yang saya sebutkan, Al-Baqarah 177, di sana juga di tengah-tengahnya itu ada mengatakan wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu.
Orang yang baik, kebaikan itu diantaranya adalah orang-orang yang menunaikan janji mereka apabila mereka berjanji. Wal mufuna bi'ahdihim ila ahadu. Nah, kalau sudah mengatakan dia siap, itu amanah. Bahkan agak ekstrim sedikit, ya, agak ekstrim sedikit kalau dalam hadis itu ayatul munafiqin salah satu itu ya, salah satunya adalah wa ilaqtu mina khona. Salah satu ciri orang munafik itu adalah apabila diberi amanat dia berkhianat. Nah, ini ekstrim sekali kan. Tetapi ini sifat yang bukan kemunafikan yang kemudian keluar dari Islam ya. Ini sifat kemunafikan yang bisa menempel pada diri kita ketika seseorang diberi amanah dia tidak menunaikan tugas amanahnya. Nah, pelajaran tadi, pelajaran dari Abdullah tadi adalah menunaikan amanah. Amanah tadi sudah saya sampaikan, ada yang berat tapi juga ada yang ringan ya. Kalau contoh yang pertama tadi komponen anak beli cat yaitu ringan saja ya kan. Tetapi kalau amanah yang diamanatkan kepada seorang pimpinan, apalagi memimpin rakyat, itu amanah besar ya. Tidak ringan. Dan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kullu ulaika kana manhu kana anhu mas'ula ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi amanah apapun itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Nah, kita ini banyak mana ya, banyak. Kita satu persatu kita laksanakan. Maka kita selaku seorang mukmin, selaku seorang muslim, harus banyak introspeksi diri, banyak bermuhasabah. Dari sekian banyak amanah yang diamanahkan kepada kita, mana yang belum kita tunaikan sesuai dengan tugas dan kewajiban kita? Itu evaluasi setiap hari ya, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita mengingat firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, bermuhasabah setiap hari. Mana ya amalan saya yang apa tugas-tugas saya yang belum saya tunaikan. Nah, ini seperti pelajaran tadi dari Abdullah. Ditunaikan betul dan diberikanlah uangnya yang dititipkan juga tidak dilongi ya. Mumpung saya haji, paman saya tidak tahu begitu ya. Maka yang 10.000 dirham tak kurangi 1.000 dirham misalnya tidak ya. Kalau mengurangi kan jadi kalau istilah sekarang ya korupsi kan. Nah, tapi Abdullah tidak. Abdullah tadi dari Baghdad tidak. Tidak sedikit pun dikurangi, ini termasuk amanah memegang uang. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah tentang sifat izal, yaitu sifat mendahulukan saudaranya daripada mendahulukan dirinya sendiri. Pelajaran dari mana? Dari orang miskin yang ditemui Abdullah tadi. Ketika Abdullah menemukan wanita itu dan dia termasuk golongan yang paling miskin di Madinah, kemudian diberikan uang 10.000 dirham, dia katakan, maaf saudaraku ya, rumah yang di depan saya itu lebih miskin daripada saya, karena persyaratannya itu adalah orang yang paling miskin. Dia mendahulukan saudaranya, dan saudaranya yang miskin itu kemudian mengatakan, kami sama-sama miskin, maka bagilah dua. Jadi mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Walaupun kita punya hak terhadap harta kita, walaupun kita punya hak terhadap milik kita semuanya, dan tidak berdosa untuk memiliki hak kita, tetapi sikap dan sifat izar mendahulukan kepentingan orang lain itu adalah merupakan sifat yang sangat mulia. Seperti kaum Ansar ketika mendahulukan kaum Muhajirin. Ya, kita mendengar banyak cerita dalam peristiwa-peristiwa antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka kaum Ansar itu mendahulukan saudara-saudara dari kaum Muhajirin betapapun mereka sebenarnya membutuhkan keperluan mereka, didahulukan. Pernah mendengar cerita Abdurrahman bin Auf? Ya, pernah. Bagaimana cerita peristiwa itu ya, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Saudaranya dari Ansar bahkan tidak membagikan hartanya bagi dua untuk diberikan kepada beliau. Tapi beliau tidak kemaluan. Ya, seperti kita orang Barat ya, tidak kemaluan. Pak, mumpung saya berhijrah, ya, istri saya di Mekah, ya, harta saya tinggalkan, ini juga diberi kesempatan untuk milih istri, gitu kan? Saya tak milih dua lah, gitu ya. Saya tak mengambil hartanya, tidak seperti itu beliau. Tapi bahkan beliau mendoakan, wahai saudaraku, semoga Allah memberikan berkah kepada istri-istri Anda, dan semoga Allah memberikan berkah kepada harta benda Anda. Tapi tunjukkanlah saja saya jalan menuju pasar. Ya kan? Kemudian beliau diantar ke pasar dan kemudian mulai berbisnis dan terus-menerus berbisnis sampai menjadi seorang pengusaha besar yang sangat kaya raya. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi lebih mendahulukan. Pernah juga mendengar cerita, dan saya pernah juga ceritakan di forum ini kalau tidak salah ya, seorang sahabat yang kemudian sakit ketika perang, apa, habis perang ya, tiga orang sahabat mau diberi minum, akhirnya kemudian hanya meninggal semua dan minumnya masih utuh karena mendahulukan yang lain yang lebih sakit. Ya. Ini mari kita pahami. Jadi ada sifat ihsan. Ini tiga pelajaran dari peristiwa yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi tentang Abdullah yang dari Baghdad. Ibu dan bapak yang dinamai Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengambil pelajaran dari peristiwa ini tadi, cerita tadi, itu jangan sampai kita ini orang-orang beriman takut miskin. Saya ulangi ya, kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah takut miskin. Karena yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan melata sekalipun itu diberi makan, diberi rezeki. Tetapi keyakinan kita juga bahwa Allah sudah monto-monto, apa monto-monto, membagi-bagi bagian-bagiannya tentang rezeki manusia. Ada empat hal ketika kita masih dalam kandungan ibu kita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antaranya adalah rezeki. Jadi kalau kita mati, pada saat mati itu seluruh rezeki yang mestinya untuk kita mesti ditunaikan oleh Allah, dan akan Allah mutang, enggak ya. Itu keyakinan kita. Maka jangan pernah takut miskin. Yang penting bagi kita adalah kita berusaha ikhtiar mendapatkan rezeki dari Allah dari bermacam-macam cara, bermacam-macam jalan yang Allah berikan kepada manusia. Sepanjang halal dan thayyiban, Allah akan memberikan rezeki. Itu harus kita yakini. Para pemuda-pemuda yang dalam tanda petik mungkin belum punya pekerjaan, gak pernah risau, gak boleh risau ya. Kalau ada kemauan, ada jalan ya, insya Allah begitu. Sebab apa? Salah satu hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, itu beliau mengatakan, agak panjang ya ceritanya hadis ini, tapi saya penggal saja jadi apa yang saya maksudkan. Wallahi mal faqru asha alaikum walakinni asha alaikum antum satad dunya alaikum. Kata Rasul, maka demi Allah, bukanlah kemiskinan yang saya khawatirkan atas kalian. Rasul tidak mengkhawatirkan kemiskinan atas umatnya. Mal faqru asha alaikum. Jadi bukanlah kemiskinan yang saya khawatirkan atas kalian. Walakin ya assalamualaikum, akan tetapi yang saya khawatirkan atas kalian adalah antum satu dunia alaikum, dunia dibentangkan untuk kalian semuanya. Kama busta ala mangkana qablakum, sebagaimana dunia itu, kemewahan itu telah dibentangkan untuk orang-orang sebelum kamu. Fatana fasuha kama tana fasuha, kemudian kalian semuanya berlomba-lomba mengejar dunia, kemewahan itu, sebagaimana mereka orang-orang sebelum kamu mengejar dunia itu.
Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul lebih khawatir kalau dunia ditentangkan, apa-apa ada, kemewahan juga sekian banyak ada, kemudian orang-orang umat Nabi Muhammad SAW itu berlomba-lomba mengejarnya, itu yang dikhawatirkan, bukan kemiskinan. Nampaknya sekarang ini, di zaman sekarang, nggak ada lagi orang pakai celana goni, itu kan nggak ada ya, di budaya. Cerita kakek nenek kita dulu kan, tahun kemerdekaan ya lah, katanya pakai celana goni, kadang-kadang ada tingginya gitu kan. Sehingga kadang-kadang sekarang nggak ada. Bahkan celananya bagus-bagus, jasnya pakai wool, ya. Badannya dari supra, gitu kan? Kemewahan. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Kemudian orang berbondong-bondong mengejarnya. Kemudian kalau sudah terkejar, masih ingin lagi. Walaupun sudah mendapatkan emas sebesar gunung Uhud, dia ingin dua kali, ingin tiga kali, sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikhawatirkan Rasul. Bukan kemiskinan. Karena mencari orang miskin sulit. Walaupun kadang-kadang kalau ada BRI, semua jadi miskin. Semua merasa miskin ya. Harusnya orang-orang Islam, orang-orang mukmin itu menjaga diri, marwah dirinya itu harus dijaga. Betapapun miskin gitu, dia tidak woro-woro saya miskin ya. Tidak memberi pengumuman, saya orang miskin loh, itu tidak ya. Itu orang muslim, orang mukmin yang baik. Calon penghuni surga itu salah satunya kata Rasulullah SAW adalah afifun muta'afifun dumayari. Itu karena saya sampaikan di kajian kita ini, yaitu seorang yang sekeng. Sekeng tahu ya, sekeng itu secara ekonomi kecepet, secara kekuasaan jabatan yang gak punya, oleh masyarakat mungkin agak dikiwaki gitu, agak dikesampingkan karena gak punya akses apa-apa. Bahkan dia banyak anak, mungkin sibuk ngurusi anak-anaknya saja sehingga pekerjaannya menjadi terbengkalai. Tapi dia menjaga diri dari minta-minta, apalagi dari barang-barang yang haram. Minta-minta saja dia menjaga dirinya, marwah dirinya ya, itu dijaga, gak minta-minta. Inilah calon penghuni surga kata Rasul. Itu bayangkan ya, orang miskin itu orang sekeng katakanlah, tapi dia bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, yang tidak halal, dan dia bisa menjaga dirinya dari minta-minta. Ada sifat perwira. Nah, kadang-kadang kita malah pasang iklan ya kan? Orang mukmin dan demikian. Kalau terpaksa ya, miskin itu terpaksa kira-kira ya. Apa ada yang tidak terpaksa gitu? Ya. Sudah berusaha, sudah berikhtiar begitu, tetapi belum dapat rezeki yang cukup. Gitu. Tapi itu masih lebih baik daripada orang yang kaya punya rezeki banyak tapi punya sifat miskin. Ya, masih minta saja betapapun dia punya banyak. Nah, itu yang bahaya lagi semacam itu. Jadi yang dikhawatirkan Rasul dalam hadis tadi adalah, demi Allah kata Rasul, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah apabila dunia dibentangkan untuk kalian dan kemudian kalian mengejar-mengejar, berlomba-lomba seperti orang-orang terdahulu, kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana dunia itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kamu, kata Rasul dalam hadis lanjutan lagi. Jadi mari kita pahami, banyak orang yang hancur justru karena kemewahan. Di daerah mana itu ya, saya baca sebuah artikel itu, di Yaman atau mana itu, saya lupa. Itu ada ditemukan, ya sudah tertimbun sekian ratus tahun begitu, satu apa namanya peradaban manusia yang mewah begitu, tapi kemudian banyak maksiat, dan kemudian apa namanya terjadi bencana, dan kemudian masyarakat itu semuanya terbenam ya. Ya, mereka sedang melakukan banyak kemaksiatan di sana, dan kemudian akhir-akhir ini itu ditemukan gitu ya, karena digali begitu, dan ternyata potretnya ini adalah potret orang-orang yang banyak maksiat itu dahulu. Nah kalau kemudian kita melakukan seperti itu ya, seperti hadis ini tadi ya, kemudian dunia menghancurkan kamu sebagaimana dunia itu menghancurkan mereka, orang-orang sebelum kamu ya. Waktu beli agung kama apa namanya ahlakat agung gitu.
Kemudian dunia itu menghancurkan kamu sekalian sebagaimana dunia itu telah menghancurkan mereka orang-orang sebelum kamu. Ini peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita pahami, dalam kita mengerti bahwa dari cerita tadi, ya, dari cerita tadi itu ada beberapa pelajaran yang penting yang tadi saya sampaikan. Paling tidak menurut saya ada tiga, ya. Tadi yang pertama pelajarannya adalah bagaimana kita memanfaatkan harta yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk bisa memberikan sebagian harta yang kita punya kepada orang lain untuk sedekah, untuk berderma. Yang kedua pelajarannya adalah bahwa menunaikan amanah itu menjadi kewajiban kita. Amanah itu tadi sudah saya sampaikan banyak, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Amanah yang diamanatkan kepada seorang suami, kepada seorang istri. Kalau kita anak, ya ada amanah yang diamanatkan kepada anak. Kalau kita orang tua, ada amanah yang diamanatkan orang tua untuk anak-anaknya, ya. Begitu banyak kalau kita menjadi para pemimpin, apalagi pemimpin masyarakat, ya, pemimpin negara. Itu semuanya adalah amanah-amanah yang mestinya kita tunaikan sebagaimana si Abdullah menunaikan amanah-amanahnya. Dan kemudian pelajaran yang ketiga yaitu pelajaran berkaitan dengan sifat izar, ya, sifat izar yaitu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, untuk yang sifat izar ini kadang-kadang sekarang harus kita perdalam, kita pertajam, ya, karena dunia sekarang, dunia media sosial yang begitu cepat. Ya, pada sekitar beberapa bulan yang lalu sampaikan di sini tentang tantangan dakwah di era digital, ya kan? Nah, itu sedemikian rupa. Ya, sehingga sikap dan sifat izar itu mungkin diperlukan. Mungkin kita mendahulukan persatuan umat daripada kepentingan diri sendiri, ya. Persatuan umat itu penting. Kalau umatnya bersatu menjadi kuat, tapi kalau bercerai-berai ya menjadi lemah. Umat Islam juga demikian. Bangsa Indonesia ini menjadi kuat dulu juga karena bersatu. Coba kalau kita lihat dari Aceh sampai Papua dengan sekian banyak macam suku bangsa, ya, sekian banyak adat, kebiasaan, sekian banyak budaya, bahasa, itu kalau bukan karena tekad untuk bersatu, ya mungkin Indonesia ini gak lahir, gitu kan, dalam hitungan manusia. Itu bangsa kita. Nah, Indonesia semacam itu. Maka orang Islam itu juga demikian. Kalau orang Islam ini kemudian tidak bersatu hanya karena perbedaan fikih. Fikih itu namanya pemahaman. Ya, pemahaman itu memang bisa berbeda karena di latar belakangi banyak faktor. Ada faktor pendidikan, ada faktor kultur budaya, ada faktor bermacam-macam lah. Sehingga pemahaman terhadap agama bisa berbeda. Pemahaman Imam Hambali kepada pemahaman Imam Syafi'i ada sebagian berbeda. Pemahaman Imam Syafi'i kepada pemahaman Imam Maliki ada sebagian yang berbeda. Demikian pula pemahaman Imam Malik kepada Imam Hanafi juga sebagian ada yang berbeda. Pemahaman Pak Mahab ini kepada Mahab yang lain juga sebagian ada yang berbeda. Maka itu tidak menjadikan mereka berpecah belah, tetap bersatu sebab perintah wa'ala sibuk bihamdillah idhani awalat nafaraku itu tidak terhapus oleh karena keadaan manusia yang berpecah belah. Maka bersatu insya Allah menjadi semakin baik. Ini mendahulukan persatuan juga menjadi penting, ya. Nah, ini sedikit berkaitan dengan masalah ini. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan bagi hari ini, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan memberikan manfaat, ya, paling tidak untuk pribadi saya, juga untuk para jamaah, sehingga kita bisa memahaminya, bisa mengamalkan, ya, sehingga ilmu kita bermanfaat betul. Syukur kalau kita juga bisa mendakwahkan ini, paling tidak untuk keluarga dekat kita. Nah, yang sekarang hadir suami mungkin nanti sampai rumah cerita sama istri, sama anak-anak. Kalau yang hadir pagi ini adalah istri, nanti cerita sama suami, sama anak-anak, ya, tentang materi ini sudah bagian daripada berdakwah. Ya, berdakwah itu mantala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang mengamalkan kebaikan itu. Ya, insyaallah. Dan dengan demikian, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita, ya. Dan kita berdoa betul kepada Allah, mudah-mudahan keluar dari
bulan Ramadan ini menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.